Hai, ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan berbagi resep bebek Kamenado. Ikuti terus ya. Bahan-bahannya ada gula merah 400 gram, tepung ketan 500 gram, kelapa muda kira-kira 500 gram lebih ya, kurang lebih, dan air kelapa 400 ml, dan satu lagi kayu manis bubuk atau cinnamon. Oke, langkah pembuatannya. Kalau di Manado dibikin kelapa tar, kelapa kelapa tar lah. Garam, kita aduk ya sampai rata. Ini air kelapanya bisa kita tambahkan sedikit-sedikit. Sudah rata ya seperti ini, kita tambahkan kayu manis bubuk kira-kira 1 sendok teh ya. Oke, kita aduk rata lagi. Sudah rata, kita pindahkan di loyang atau pinggan tahan panas, kemudian kita usap. Kita tuang ya. Ini masih ada gula merah yang belum halus, tapi nggak apa-apa. Itu nanti larut sendiri. Ini adalah salah satu kue khas Manado ya, dari zaman dulu. Jadi saya kesini kecil. Hai. Dulu suka sekali makan kue ini. Thank you.
ini hanya bisa ditemui di pasar air Madidi. Minut air Madidi. Oke, siap panggang. Guys, kurang lebihnya satu jam sampai di rumah telinga. Sebenarnya kalau ada kenari, kita bisa kita berikan.